6 inspirasi desain rumah mezzanine modern dan elegan. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya. Apa itu rumah mezzanine? Mezzanine ini merupakan lantai tanpa sekat yang dijadikan perantara di antara lantai utama rumah. Mezzanine ini berasal dari bahasa Italia, mezzano, yang berarti tengah. Jadi rumah dengan desain mezzanine adalah sebuah ruangan rumah tambahan yang terletak di antara lantai dan plafon. Desain rumah seperti ini ternyata sangat populer diterapkan pada rumah yang ada di perkotaan. Desain mezzanine hadir untuk menambah ruangan dalam rumah tanpa harus membuat lantai tambahan. Rumah tingkat setengah lantai. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya konsep mezzanine ini sering digunakan ketika seseorang ingin menambahkan ruangan di rumahnya tetapi tidak mau menambah jumlah bangunan. Tambahan tersebut diletakkan di tengah-tengah sebuah ruangan. Untuk desain satu ini sangat cocok diaplikasikan jika Anda ingin menambah jumlah kamar tidur di rumah. Mezzanine terbuka di atas dapur. Pada umumnya, dapur tidak membutuhkan ketinggian penuh sampai plafon sehingga ruang yang tersisa di atas dapur bisa dimanfaatkan untuk mezzanine. Anda bisa membuat ruangan ekstra di atasnya dengan mengusung konsep terbuka yang elegan dan cantik untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, tambahkan pembatas dan pegangan tangga yang bisa dibuat dari kerangka-kerangka besi yang dicat supaya semakin cantik. Desain mezzanine sebagai kamar tidur. Konsep mezzanine juga bisa diaplikasikan untuk kamar tidur utama tanpa harus menambahkan ruang. Untuk bagian atas ruangan dibuat kamar tidur yang elegan. Sedangkan di bagian bawah mezzanine terdapat ruang tamu yang elegan dan menggunakan desain dinding batu bata merah alami serta dipadukan dengan elemen kayu. Kamar utama tersebut bisa didesain pada ruang ekstra dengan unik, di mana bagian dindingnya bisa dimanfaatkan untuk menerapkan rak buku. Penambahan lantai bisa dilakukan dengan mudah dengan menambahkan tangga yang didesain sederhana. Mezzanine sebagai perpustakaan mini. Perpustakaan mini yang unik dan elegan juga bisa dihadirkan pada desain rumah mezzanine. Pilihlah desain mezzanine yang sesuai supaya ruangan tersebut tidak hanya dijadikan perpustakaan melainkan juga untuk tempat bersantai yang nyaman. Untuk keamanan, jangan lupa memberi pembatas yang kuat. Tangga mezzanine bisa didesain dengan memadukan elemen kayu yang menawan, di mana tangga tersebut bisa dibangun menempel dengan dinding serta dibuat pegangan sederhana. Rak buku tersebut juga bisa dikreasikan dengan bentuk yang sangat unik. Mezzanine sebagai area kerja. Memiliki rumah dengan ukuran minimalis mengharuskan Anda untuk memanfaatkan luas ruangan yang ada dengan sebaik mungkin. Biasanya jika ingin menambah ruangan untuk area kerja sudah tidak mungkin bisa dilakukan. Namun, solusi dari permasalahan ini yaitu menggunakan desain mezzanine. Anda bisa memaksimalkan pembatas untuk tempat menyimpan dokumen sehingga membuatnya semakin unik. Area kerja tersebut juga bisa ditambahkan dengan jendela persegi panjang dengan view area luar. Lantai untuk ruangan tambahan tersebut bisa dibuat dari papan multiplex yang kemudian bisa dilapisi karpet dengan motif sesuai keinginan. Mezzanine sebagai kamar anak. Desain rumah mezzanine gunanya sangatlah banyak, salah satunya yaitu untuk menyatukan kamar utama dengan kamar buah hati. Anda bisa mendesain kamar buah hati di atas kamar tidur utama. Untuk menghubungkannya bisa dengan menambahkan tangga di antara keduanya. So, itulah informasi tentang 6 inspirasi desain rumah mezzanine modern dan elegan. Jika Anda memiliki rumah dengan ukuran minimalis, menerapkan desain mezzanine sebagai solusi terbaik. Menerapkan desain ini juga akan membuat ruangan rumah semakin unik. Sekian dan semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.